Ustaz, kalau saya boleh punya saran, buatlah kajian khusus ikhwan yang bahas secara mendalam, misalnya tentang hadis. Jangan dibahas fikihnya saja, tapi dibahas juga istatnya, rawinya, turukul hadis, ilat-ilat tersembunyi pada hadis yang dan membicarakan biografi sebagian rawi bila mana diperlukan. Sehingga kajiannya mempunyai kualitas yang lebih tinggi dan mungkin dihadiri oleh para ustaz dan penuntut ilmu. Sehingga ustaz tidak perlu lagi khawatir berbicara lebih dalam tentang ilmu tersebut, karena yang hadir juga para penuntut ilmu, atau bila ada orang awamnya pasti akan menyesuaikan diri. Tidak seperti di kajian umum yang ustaz khawatir jamaah tidak paham atau tidak sampai pembahasannya. Ya. Walaupun hanya sebulan sekali atau sebulan dua kali, tapi bisa mengobati dahaga bagi mereka yang haus akan keilmuan. Dan majelis yang seperti dibatasi saat ini jarang ustaz. Yang setahu saya hanya ada beberapa ustaz senior yang menjalankannya. Semoga Allah memberkahi ilmu antum dan bisa antum pertimbangan. Jazakallahu atas masukannya. Saya punya majelis-majelis khusus ya. Tapi di antaranya mahasiswa-mahasiswa Libya ya, yang bisa ikut karena saya khususkan kepada mereka ya. Dan itu bukan masalah hadisnya, masalah apa? Akidah. Dan mungkin saya akan undang Ustaz Sofyan Baswedan untuk berbicara tentang hadis bagi mereka, karena rawi-rawi bukan ilmu saya cuma belajar ilmu hadis S1 ya. Jadi kalau saya mendalam tersebut ya, saya dalam hati saya sudah ada Ustaz Sofyan, saya juga tidak terlalu perlu mendalami rawi-rawi tersebut, apalagi dalam Sahih Bukhari, kecuali pembahasan kita misalnya dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi yang itu ada hadis dhaif, itu mungkin sangat perlu kita untuk membahas sanad-sanad ya. Qadarullah saya belum bisa menjalankan masukan dari akh ini ya, karena keterbatasan ilmu ya. Tapi coba cari ustaz yang lain yang bisa menyampaikan hal ini. Saya sekarang lebih mengutamakan orang-orang awam ya. Kalau saya sebutkan ilah-ilah hadis, antum pada bingung ya. Sekarang saja sudah bingung apalagi disebut ilah-ilah hadis. Tapi majelis itu perlu. Majelis itu perlu, saya sudah bikin, tapi masalah akidah. Ini saya sampaikan kepada mahasiswa Libya dan sudah berjalan dua kali dan ini insya Allah dalam dua pekan kajian yang ketiga dan seterusnya insya Allah. Demikian kajian kita, jangan lupa persiapkan diri, insya Allah pekan depan ada ujian.